menyatakan terdakwa Basuki Hariman tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Basuki Hariman dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah. Dan apabila denda tersebut dia dibayar dan dia pidana kurungan selama 3 bulan.